Inilah realiti sebenar yang berlaku di Mumbai, sebuah bandar metropolis di India. Kawasan yang padat ini tersembunyi di sebalik bangunan, menara pencakar langit dan pusat beli belah yang mewah. Terletak di tengah-tengah bandaraya Mumbai, Dharavi merupakan antara kawasan settingan yang paling besar di Asia dan paling padat di dunia. Dharavi didiami oleh hampir 1 juta penduduk dan ini mewujudkan suasana yang unik dan kompleks di kawasan ini. Menelusuri lorong yang sempit di Dharavi, ia umpama sebuah bandar mini yang lengkap dengan komuniti yang aktif. Di kawasan yang sempit ini, terdapat kedai-kedai kecil, bengkel dan kilang kitar semula yang menjadi sumber ekonomi utama penduduk Dharavi. Penduduknya menjalankan pelbagai pekerjaan seperti mengutip sampah, tukang jahit dan pekerja kitar semula barangan elektronik. Mereka menghasilkan pelbagai produk seperti tekstil, barangan kulit dan peralatan kitar semula elektronik, di mana ini memberikan peluang kepada penduduk sekitar untuk membina perniagaan kecil-kecilan yang seterusnya menyumbang kepada ekonomi tempatan. Walaupun sering dianggap sebagai kawasan miskin, Dharavi sebenarnya memberi sumbangan ekonomi yang besar kepada India dengan hasil mencecah berbilion dolar setiap tahun. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana kehidupan di dalam kawasan settingan terbesar di Asia iaitu Dharavi, Mumbai. Teruskan menonton. Dapatkan akses video eksklusif dan video terbaru dari APHD Channel dengan menyertai membership. Tekan link di bawah dan pilih eksklusif video. Terdapat lebih banyak dokumentari yang menarik di sini. Dharavi adalah sebuah kawasan di India yang dikenali sebagai settingan terpadat dan termiskin atau biggest slum. Dianggarkan sekitar 1 juta orang menetap di Dharavi yang meliputi kawasan kurang daripada 1 batu persegi. Sejarah Dharavi bermula pada tahun 1884 ketika Mumbai mengalami gelombang migrasi secara besar-besaran dari kawasan luar bandar. Kawasan ini menjadi tumpuan penduduk miskin yang mencari tempat tinggal setelah tiba di bandar. Kepadatan bandar ini bergerak sejajar dengan perkembangan sektor industri di India. Namun, kekurangan infrastruktur di Dharavi adalah sangat ketara, terutamanya bagi tandas awam di mana pernah didakwa mempunyai satu tandas bagi setiap 500 penduduk. Kebanyakan penduduk terpaksa menggunakan lorong-lorong atau sungai berdekatan sebagai tandas, walaupun sungai ini juga merupakan sumber air bersih di Dharavi. Keadaan ini menyebabkan masalah kebersihan yang serius di mana kanak-kanak sering bermain di kawasan saluran terbuka, manakala tikus yang mati sering ditemui di lorong yang sempit ini. Kehadiran tikus hidup yang berkeliaran pula menambahkan lagi gambaran buruk mengenai isu sanitasi di kawasan yang padat ini. Bukan itu sahaja, Dharavi juga mengalami isu kesihatan awam yang sangat serius. Di India, jangka hayat purata penduduk India adalah sekitar 67 tahun. Tetapi di Dharavi, ia hanya kurang daripada 60 tahun. Sebahagian besar rumah di Dharavi dibina secara haram dan keadaannya sangat padat dan kecil. Dan di dalam bilik-bilik yang kecil ini, terdapat sehingga 5 orang tidur bersama. Walaupun sering dianggap sebagai pusat ekonomi tidak formal dengan keadaan hidup yang serba mencabar, Dharavi menampilkan sejarah yang unik merangkumi kepelbagaian komuniti yang hidup di sini. Dharavi juga berfungsi sebagai pusat ekonomi yang menampung kira-kira 5,000 perniagaan kecil. Selain itu, terdapat sekitar 15,000 kilang kecil yang beroperasi di ruang bilik tunggal, menjadikan kawasan ini sebagai hub industri mikro yang penting di Mumbai. Salah satu industri mikro yang menonjol di Dharavi adalah industri kitar semula, di mana 60% sisa plastik Mumbai diproses di Dharavi dan sekaligus menjadikannya sebagai salah satu pusat kitar semula terbesar dan paling efisien di dunia. Satu lagi industri mikro yang berkembang pesat di Dharavi adalah industri kulit. Sejak tahun 1950-an, tukang-tukang mahir di sini telah terlibat dalam memproses dan menghasilkan barangan kulit yang berkualiti tinggi. Industri ini menjadi sangat penting sehingga terdapat lawatan yang membawa pengunjung melawat kilang-kilang di Dharavi untuk melihat sendiri proses penghasilan barangan kulit. Setiap tahun, dianggarkan lebih daripada 15,000 pelancong datang untuk melihat dan merasai sendiri keadaan di sini. Dengan pelbagai industri ini, ia menjadikan Dharavi sebagai pusat ekonomi kecil yang dinamik di mana penduduknya dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kebanyakan industri di sini menyumbang kepada kehidupan seharian, memberi peluang pekerjaan dan menyokong ekonomi tempatan dengan cara yang inovatif. Pelbagai komuniti di sini berkumpul dan menjalankan perniagaan mereka dengan cara yang unik. Sebagai contoh, terdapat komuniti Muslim yang terlibat dalam industri makanan, manakala masyarakat Hindu pula lebih banyak terlibat dalam industri pembuatan barangan. Selain itu, usaha penduduk untuk meneroka pasaran luar negara juga semakin meningkat apabila banyak produk dari Dharavi kini diekspor ke negara lain.
meskipun sering dikaitkan dengan isu kemiskinan. Dharavi mencatatkan kadar literasi yang agak tinggi berbanding setinggan lain di India, iaitu sebanyak 69%. Ini membuktikan bahawa walaupun berdepan dengan kesempitan hidup, pendidikan tetap menjadi aspek penting dalam kehidupan kanak-kanak di sini. Bagi banyak keluarga, pendidikan dilihat sebagai salah satu peluang untuk memperbaiki taraf ekonomi dan sosial. Oleh itu, usaha untuk memberikan akses kepada pendidikan menjadi salah satu keutamaan komuniti ini dalam menghadapi cabaran harian mereka. Bercakap mengenai cabaran, sudah pasti dengan pelbagai kekurangan yang ada, kehidupan di Dharavi adalah tidak mudah. Kekurangan sanitasi, permintaan bekalan air bersih dan kemudahan tempat tinggal yang selamat merupakan antara masalah utama yang dihadapi oleh penduduk di sini. Dengan rumah-rumah yang dibina menggunakan bahan terpakai dan terletak rapat antara satu sama lain, ia juga meningkatkan risiko kebakaran besar dan banjir untuk berlaku. Namun begitu, kekuatan komuniti yang kuat antara penduduk di sekitar Dharavi ini menjadikan mereka saling membantu antara satu sama lain dan secara tidak langsung telah banyak meningkatkan kualiti kehidupan di sini. Dalam pada masa yang sama, sudah terdapat pelbagai inisiatif dan usaha turut dijalankan oleh beberapa organisasi luar untuk menambah baik keadaan setinggan ini. Ini termasuklah projek pembinaan tandas awam, program pendidikan kanak-kanak dan penambahbaikan sistem saliran. Sebenarnya, rancangan pembangunan semula Dharavi telah lama menjadi tajuk perbincangan. Dengan lokasinya yang strategik, kawasan ini memiliki potensi sebagai tanah pembinaan dengan nilai jutaan dolar dan menjadikannya kawasan tumpuan pemaju. Selama beberapa dekad, terdapat banyak cubaan untuk membangunkan semula Dharavi, tetapi kesemuanya berdepan jalan buntu disebabkan oleh pelbagai faktor termasuklah isu politik. Dua faktor utama yang menjadi penghalang kepada usaha ini adalah keluasan dan kepadatan kawasan ini serta nilai tanahnya yang sangat tinggi di pusat bandar Mumbai. Namun pada Jun lalu, dilaporkan bahawa jutawan terkemuka India, Gautam Adani, merancang untuk membangunkan semula kawasan setinggan ini. Pelan ini merupakan sebahagian daripada projek pembangunan semula terbesar India yang bertujuan untuk memodenkan Dharavi. Adani Group berhasrat untuk mengubah Dharavi menjadi sebuah kawasan moden dengan infrastruktur yang lebih baik dan perumahan yang lebih teratur. Tetapi, walaupun projek ini dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk Dharavi, ia juga turut mencetuskan kebimbangan. Ramai penduduk bimbang pembangunan ini akan meminggirkan mereka dan menggantikan komuniti setinggan dengan perumahan mewah yang tidak mampu mereka miliki. Walaupun tawaran pampasan akan diberikan kepada penduduk tempatan, tetapi ramai yang merasakan ia tidak memadai untuk menampung kos kehidupan yang tinggi selepas pembangunan. Bagi Adani Group pula, projek ini merupakan peluang untuk mengubah Dharavi dan meningkatkan imej Mumbai. Tetapi, ia juga merupakan cabaran besar khususnya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan moden dan mengekalkan komuniti yang unik. Kesimpulannya, Dharavi bukanlah sekadar kawasan setinggan yang padat, yang serba kekurangan, tetapi ia juga sebenarnya mengajar kita tentang erti kesungguhan, semangat komuniti dan keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Kisah Dharavi telah membuka mata dunia tentang kepelbagaian kehidupan di bandaraya dan betapa pentingnya sesebuah kerajaan untuk memastikan pembangunan dilakukan dengan terancang dan inklusif untuk semua lapisan masyarakat.